Langkah yang pertama adalah melakukan registrasi pada ssetiga.pajak.go.id. Berikut tutorialnya. Buka ssetiga.pajak.go.id. Akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik belum punya akun. Isikan NPWP kawan pajak. Isikan email dan pastikan email kawan pajak aktif. Buat 6 digit PIN atau password. Ketik ulang PIN atau password. Ketik CAPTCHA sesuai gambar. Lalu klik daftar. Muncul kotak dialog seperti berikut. Klik OK. Link aktivasi akan dikirim ke email kawan pajak. Lalu buka email dari ebilink.pajak.go.id. Setelah itu, klik link aktivasi. Aktivasi telah berhasil. Klik OK. Nah, setelah kawan pajak melakukan registrasi, untuk langkah yang kedua adalah melakukan pengisian SSE3. Berikut tutorialnya. Buka ssetiga.pajak.go.id. Masukkan NPWP kawan pajak. Masukkan PIN yang telah kawan pajak buat. Ketik kode keamanan sesuai gambar. Lalu klik login. Klik isi SSE yang berwarna hijau. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih jenis pajak sesuai kebutuhan kawan pajak. Kali ini saya akan contohkan untuk PPh final. Pilih jenis setoran sesuai kebutuhan kawan pajak. Kali ini saya contohkan untuk PPh final atas penghasilan bruto tertentu. Setelah itu, pilih masa pajak, lalu pilih tahun pajak. Isikan nominal yang akan dibayarkan. Lalu klik simpan. Muncul kotak dialog seperti berikut. Klik ya. Rekam SSP berhasil. Klik OK. Klik kode billing. Pembuatan ID billing sukses. ID billing tersebut dapat kawan pajak bayarkan melalui bank, kantor pos, atau melalui ATM.